warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Pada malam ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita mendapatkan nikmat yang begitu banyak. Di antaranya adalah nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat bisa hadir, tidak lain karena Allah cinta kepada kita, Allah sayang kepada kita untuk selalu berbuat kebaikan. Bukankah salah satu tujuan manusia diciptakan yakni adalah illa liya'budun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia tidak lain diciptakan hanya karena untuk agar menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun tema kajian kita pada malam ini, saya ambilkan dari sebuah kitab Riyadhus Shalihin, yang di situ ada bab Badiru bil a'malis shalih. Bersegeralah kalian melakukan kebaikan. Jadi sebagaimana yang sudah menjadi simbolis kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa likulli ummatin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Jadi di ayat ini, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam hal amal kebaikan. Jadi tujuan kita diciptakan oleh Allah untuk liya'budun, menyembah pada Allah. Maka selain hanya menyembah, yaitu tadi fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian di muka bumi ini, yakni dengan khair, dengan perbuatan kebaikan. Bukan malah berlomba-lomba untuk meraih harta yang banyak. Jadi walaupun likulli ummatin fitnah, dan setiap fitnah itu, setiap umat itu ada fitnah. Wal fitnatu ummati mal, dan fitnah umatku yakni adalah harta. Jadi walaupun harta itu menjadi berlimpah ruah, yang awalnya miskin, awalnya tidak punya, kemudian bisa punya ini dan lain sebagainya, harta semakin dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu diturunkan dari langit, dikeluarkan dari perut bumi. Ini adalah fitnah, ujian bagi kita. Jadi seyogyanya yang harus kita bawa, bekal yang akan kita hadapkan kepada Allah, yakni adalah al-khair. Maka dari itu ada beberapa sebab kenapa kita ini harus segera, kenapa kita harus cepat. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani wa kumullah, karena ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus segera, kita harus cepat-cepat. Ini memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran, wasari'u ila mawfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wasari'u, bersegeralah kalian
mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang memiliki surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wa'iddat lil muttaqin, dan itu disediakan bagi orang-orang yang muttaqin, yang bertakwa. Jadi dari ayat ini sudah jelas, sudah sangat jelas, wasari'u, segeralah kalian mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Disuruh bersegera bertaubat, disuruh bersegera berbuat amal kebaikan. Karena secara otomatis orang yang suka beramal kebaikan akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni adalah surga, jannah. Tapi kalau cuma hanya santai saja, jadi sehingga pada saat Imam Ahmad itu mengajar kepada murid-muridnya, pernah bertanya salah satu muridnya Imam Ahmad, mata roha, kapan istirahat? Karena mungkin saking capeknya santrinya itu, ini setiap detik, setiap waktu hanya digunakan untuk ta'lim, terus belajar dan belajar dan belajar, menghafal hadis, menghafal ayat tafsirnya, mengkaji ini dan lain sebagainya terus. Sehingga muridnya Imam Ahmad ini bertanya, mata roha, kapan istirahatnya? Sehingga Imam Ahmad menjawab, ar-roha, yang dinamakan istirahat itu, idza wadha'ta rijlaika fil jannah, kalau sudah, yang dinamakan istirahat itu kalau sudah kakimu itu kamu letakkan di surganya Allah Subhanahu wa taala, barulah itu ar-roha. Artinya apa? Kita hidup di muka bumi ini, ya kita boleh istirahat ketika kita penat, capek, akan tapi jangan sampai istirahat itu menterlenakan kita. Jadi terus segera, bersegera-segera, karena memang ini perintah dari Allah. Istirahatnya kapan? Ya nanti ketika dimasuk, ketika kaki kita masuk melangkah ke surga, barulah kita istirahat. Karena di dunia kita ini sibuk, sibuk mencari harta, sibuk beramal soleh, sibuk membawa bekal untuk alam akhirat, bahkan di alam kubur pun sibuk. Bagi orang yang beriman tenang, malah mereka berdoa, segerakan kiamat, segerakan kiamat, karena dia sudah tahu setiap pagi dan sore ditampakkan surga. Bagi orang-orang kafir yang banyak dosanya, ditampakkan neraka pagi dan sore, sehingga orang-orang kafir berharap, berdoa, tunda, namanya kiamat itu tunda, jangan sampai kiamat. Berarti di alam kubur juga sibuk, di padang mahsyar sibuk juga. Matahari sangat dekat, sangat pendek, bahkan ada yang sampai berkeringat, keringatnya membanjiri tubuhnya sendiri, kadat tagrok, bahkan sampai mau ada yang tenggelam. Kapan istirahatnya, kapan tidak sibuknya? Ya ketika sudah meletakkan kaki di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah telah berfirman di dalam surat Ali Imran ini, memerintahkan kepada hambanya, wasari'u, segeralah kalian, segera. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kenapa kita ini harus segera, kenapa kita harus cepat beramal soleh? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan. Jadi kalau yang pertama tadi itu adalah perintah dari Allah, kemudian yang kedua, karena memang Rasulullah ini memerintahkan untuk segera. Sebagaimana sabdanya, badiru bil a'malis solihat, segeralah kalian melakukan amal soleh, segeralah kalian melakukan amal-amal kebaikan, satakunu fitanun kakita'il laylil mudlim, nanti akan terjadi zaman yang begitu banyak fitnah, bahkan fitnahnya itu kakita'il laylil mudlim, sebagaimana gelapnya malam hari yang sangat gelap, tidak ada cahaya sama sekali.
yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran au yusbihu mu'min au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Bahkan karena fitnahnya sangat besar pada saat itu, ada orang yang ketika pagi hari dia beriman, kemudian di sore harinya dia menjadi kafir. Atau sebaliknya, di sore hari beriman, ketika paginya dia menjadi kafir. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini, ini sudah menunjukkan bahwasanya Rasulullah telah memerintahkan kepada kita, badiru, segeralah kalian melakukan amal soleh. Bahkan Rasulullah di dalam hadis ini hanya menggambarkan pagi dan sore. Pagi dia beriman, sore dia menjadi kafir. Kenapa Rasulullah kok hanya menggambarkan pagi dan sore? Berarti ini menunjukkan betapa sangat cepatnya waktu, betapa sangat pentingnya waktu ini. Jadi sangat penting. Rasulullah tidak sebutkan hari ini, hari ini, hari ini beriman, hari ini kafir. Rasulullah juga tidak menyebutkan tanggal 1 beriman atau tanggal 30 menjadi kafir. Tidak sebutkan bulan, tidak sebutkan tahun, atau tidak sebutkan mungkin usia muda masih banyak dosa, nanti di usia akhir, usia senja baru beramal soleh. Tidak sebutkan seperti itu. Tapi Rasulullah hanya menyebutkan pagi dan sore. Pagi beriman, sore menjadi kafir. Atau sebaliknya, sore beriman, pagi menjadi kafir. Berarti waktu kita sangat pendek, hanya pagi dan sore. Bahkan di ayat lain, di dalam surat Thaha, kana miqdaruhu khamsina alfasanah, ukuran satu hari di akhirat dengan satu hari di dunia ini, ternyata satu hari di akhirat itu khamsina sanatan, 50 ribu tahun di dunia ini. Jadi kalau dihitung-hitung, ada ulama yang menghitung, mengkalkulasi, ternyata kita hidup di dunia dengan diberi usia 60 tahun itu hanya 1 jam seperempat. Jadi hanya 1 jam seperempat itu sudah 60 tahun. Subhanallah. Jadi hanya pagi dan sore, tidak sampai satu hari kita hidup ukuran akhirat. Tapi kalau ukuran dunia, lama, 60 tahun, 100 tahun, sangat lama. Jadi perintah Rasulullah, badiru, segeralah kalian beramal soleh. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus segera beramal soleh? Kenapa kita harus segera melakukan amal-amal kebaikan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Karena usia kita pendek. Jadi usia kita sangat pendek. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, usia umatku itu antara 40-60. Ya kalau tidak sampai 40, ya berarti memang sudah jatahnya tidak sampai 40. Ada yang hanya usianya satu hari, ada yang seminggu sudah meninggal dunia, ada yang sampai 40 tahun, di bawah 40, ada yang sampai di bawah 60 tahun, bahkan ada yang lebih dari 60 tahun. Artinya usia kita sangat pendek. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Luqman di ayat yang terakhir, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Manusia tidak akan mengetahui di bumi manakah dia akan meninggal dunia. Apakah pada saat enak-enak duduk berkumpul bersama keluarga, atau pada saat perjalanan kemudian kecelakaan, sebagaimana kisahnya, tragedinya Ustadz Abdurrahman, Allah maafirlahum. Jadi gak ada yang tahu. Enak-enak mau ngurusi, mau bekerja, tahu-tahu kecelakaan, tahu-tahu ada musibah kayak saudara kita di Palu, tahu-tahu gempa, kemudian tsunami, setelah itu tanahnya bergerak, ada yang tanahnya ambles lagi. Jadi ada yang bergerak sampai 1 kilo. Jadi rumah itu malah bergerak, berjalan 1 kilo. Jadi 1 kilo towernya, ya ada yang masuk ke dalam tanah rumah dan lain sebagainya. Jadi seakan-akan tanah yang begitu sangat kuat, ternyata malah jadi lumpur, ambles semuanya. Jadi naudzubillah min dzalik. Jadi ini karena usia kita sangat pendek.
Kita enggak tahu kapan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi badiru bil amal, segera kalian beramal soleh. Kemudian yang keempat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kenapa kita harus segera beramal soleh? Yakni karena kondisi realita umat. Karena kondisi umat sekarang sudah seperti ini. Contoh, banyaknya perzinaan. Bahkan dalam sebuah hadis itu yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, jadi tidak akan datang hari kiamat itu sampai manusia itu berbuat zina ya di tengah jalan tanpa ada rasa malu. Nah, terbukti ini sudah mulai. Kita kalau pulang pengajian seperti ini, mungkin lewat alun-alun sudah ada yang dua-duaan. Lewat di depannya kantor PDAM itu, taman itu sudah banyak itu sudah duaan. Nanti di bawah pohon sana ya dua lagi. Dan itu tanpa malu sudah. Tidak ada rasa malu. Beda dengan mungkin di usia bapak-bapak ketika zaman muda, mungkin tidak ada listrik. Ya mereka biasa, mungkin hanya main gobak sodor, main ini dan sebagainya, gak ada. Tapi sekarang sudah semakin merebaknya perzinaan. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, perbandingan antara jumlah laki-laki dan jumlah wanita itu 1:50. Jadi Nabi bersabda, tanda kiamat jadi adalah diangkatnya ilmu, merajalelanya kebodohan, banyaknya minuman khamr, banyaknya perzinahan, sedikitnya laki-laki dan banyaknya perempuan, sampai perbandingannya itu 50 orang perempuan berbanding seorang laki-laki. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi sudah semakin banyak jumlah wanita. Beberapa hari yang lalu Nasihatul Aisyah itu mengadakan baksos di Kendit. Kebetulan ada anggota Nasiah itu ya belum nikah, usianya masih baru 23 tahun. Nyeletuk, tolonglah Pak, carikan jodoh di daerah Kendit. Ternyata bapak itu ngomongnya malah begini, kalau mau mencari yang gadis susah katanya, karena perbandingan gadis dengan cowok di sini sudah 1:7 katanya Pak, di daerah Kendit Pak. Tapi untuk yang mencari gadis, untuk yang mencari yang laki-laki, karena NA itu kan di guyon itu, diajak guru, tolong carikan jodoh Pak, barangkali dapat jodoh dari orang Kendit. Ternyata malah orang Kendit ngomongnya gitu, sudah 1:7, jadi 1 laki-laki banding 7 wanita. Ya nggak tahu nanti apa dapat apa enggak, ya wallah alam. Nah, ini sudah mulai nampak. Bahkan dalam hadis ini 1:50. Jadi karena kondisi umat, realita umat sudah seperti ini. Merebaknya kebodohan, banyaknya orang-orang yang melalaikan sholat, bahkan sholatnya sangat cepat. Saya tadi sholat isya di dekat sini, aduh tak kacapok Pak, saya sudah wis Allahu a'lam sudah. Hanya baca ketika duduk di antara dua sujud ya sudah, baca yang ringkas Rabbi Firli. Ketika sujud Subhanallah, satu kali. Ruku Subhanallah Adim, Sami Allah Rabbana walakal hamdu. Sudah ya ikuti imam sudah. Ya gimana lagi sudah. Ya ikuti, ya disempurnakan dengan sholat sunnah. Jadi bagaimana sah sholatnya, yes, wallahu a'lam. Karena kita selaku makmum ya harus tunduk kepada imam. Tapi kalau mau berhenti dan sholat sendiri, ya ada masalah. Tidak masalah kalau memang sudah kondisi durasi waktunya cepat, ya boleh. Tapi kalau selama kita masih bisa ngikuti, bisa tumakminah walaupun sebentar sejenak, ya dilanjutkan. Tapi alangkah baiknya disempurnakan ditambah dengan sholat sunnah. Jadi biar sempurna sholatnya. Jadi karena kondisi realita umat seperti ini sudah. Bahkan anak-anak sekarang pegangannya bukan Al-Quran malah.
HP, main game, ini dan lain sebagainya. Jadi ketika disuruh ngaji, tak mau sudah. Jadi tak mau. Jadi naudzubillah. Jadi karena memang sudah kondisinya sudah seperti ini. Jadi makanya kita harus segera beramal soleh. Kemudian yang berikutnya, kenapa kita ini harus melakukan segera beramal soleh? Karena khawatir akan terjadinya fitnah. Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Badiru bil a'mali sab'an." Segeralah kalian beramal soleh, melakukan 7 perkara sebelum datang 7 perkara yang lain. Yang pertama, hal tandiruna illa faqron mansian. Apakah kalian akan menunggu kefakiran yang akan melalaikan? Artinya ketika kita mendapatkan rezeki dari Allah, ya walaupun tidak banyak, ada yang banyak rezekinya, nominalnya ada yang sedikit, ada yang pas-pasan, ada yang lebih banyak, berlimpah ruah. Apakah kita menunggu fakir? Apakah kita menunggu miskin dulu sehingga miskin itu melupakan, mansian? Orang miskin itu kadang lupa. Disuruh sholat, diajak sholat, ya percuma. Itu yang tidak sholat malah banyak rezekinya. Ini yang tidak puasa malah rezekinya lancar. Saya sudah miskin, diajak sholat, diajak puasa. Jadi karena dalam kondisi fakir, dalam kondisi miskin, ini bisa melupakan. Jadi malah menganggap mendapatkan apa ya? Ya musibah. Padahal di dalam surat Al-Ma'arij, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu al-khairu manu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan berkeluh kesah. Kalau diberi kenikmatan dia lupa, tapi ketika diberi musibah dia baru ingat. Artinya ketika diberi musibah, diberi kefakiran, diberi miskin, baru ingat. Tapi mau beramal, ini melupakan. Ya Allah enggak sayang kepada saya, Allah enggak kasih rezeki kepada saya, dan lain sebagainya. Ini jadi melupakan kita. Kemudian yang kedua, auginan mudghian, atau kekayaan yang bisa mudghian, yang menjadikan congkak, menjadikan sombong. Jadi karena kaya, mungkin karena hartanya itu diperoleh dari usahanya sendiri, ini menjadi sombong, menjadi congkak, sehingga enggan bersedekah atau menganggap hartaku ya hartaku, tidak ada zakat, tidak ini dan lain sebagainya. Ini yang menjadi congkak hanya gara-gara kaya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala itu bisa menyayangi hambanya, atau ciri-ciri hamba yang disayangi oleh Allah? Yang pertama di dalam surat Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti ini, wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Allah akan menyayangi hamba-hambanya, diantaranya adalah yang yamsuna 'alal ardi hauna, ketika berjalan di muka bumi ini, haunan, tawaduan, tawadu, tidak sombong, tidak congkak, mungkin punya harta tapi tidak sombong, tetap sedekah, atau tidak menampakkan kekayaannya. Artinya tetap kaya tapi dia masih tidak menampakkan kekayaannya, tidak sombong dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, au maradun mufsidan, atau sakit yang bisa merusak. Artinya jangan sampai kita sakit baru kita ingat. Ketika sakit baru kita mau ke masjid, tapi ketika sehat kita enggan ke masjid, kita lalai, atau kita enggak mau puasa, kita enggak mau ini dan sebagainya. Ketika sakit baru ingat Allah, baru mau puasa, baru ini dan sebagainya. Karena kalau sudah
sakit itu kemudian kita mau sholat itu susah. Saya mengalami sendiri. Jadi saya pernah sakit, sholat itu dengan berbaring karena duduk aja sakit sudah. Ini kadang lupa, ini bacaan rukuknya apa bacaan sujud, karena yang saya baca subhanakallahumma rabbana bihamdika maghfirli, ini rukuk apa sujud, kadang lupa sudah rokaat berapa ini sudah. Ah ini padahal hanya sakit, tak bisa berdiri, tak bisa jalan, berbaring sholatnya, ini sudah lupa dengan jumlah rokaat. Insyaallah alam sudah. Ya kadang ya semampunya sudah, karena memang sudah kondisi sakit. Kemudian au haroman mufnidan, atau haraman yang mufnidan, artinya penyakit tua pikun yang bisa habis tenaganya. Jadi haroman ini pikun, orang kalau sudah pikun ya repot. Ketika baru makan kadang belum makan, waktunya sholat ya tidak tahu sudah, namanya sudah pikun. Kadang apa yang dibaca dalam sholat ya sudah nggak tahu, namanya sudah pikun. Nah ini jangan sampai terjadi kita. Maka salah satu resep untuk agar tidak cepat pikun diantaranya adalah sholat. Salah satu manfaat kita sholat ketika kita sujud, seorang dokter di Amerika sampai menemukan ternyata ada urat saraf kita di dalam otak kita. Ketika kita sujud, maka pada saat sujud itulah urat saraf itu dialiri oleh darah, ada pergantian darah pada saat itu. Nah itu untuk mengurangi pikun, atau ya itu tadi, jadi malah nambah sehat. Kemudian au mautan mujhizan, atau kematian yang telah menghabisi kita. Jadi karena usia kita pendek, ketika sudah meninggal dunia atau pada saat sudah jaza sakratul maut, baru mau bersedekah, fa'asaddaqu wa akum minas solihin, tunda matiku 2 menit saja, fa'asaddaqu, aku mau bersedekah. Mungkin calon jenazah ini sudah tahu pahala atau betapa sangat besarnya pahala sedekah. Awid dajjal, atau dajjal. Jadi dajjal ini terjaga juga fitnah yang paling besar. Bahkan Rasulullah bersaran, ketika umatku atau kalian, ketika kalian bertemu dengan dajjal, maka hendaklah minggir atau cari jalan lain. Atau ketika pas berpapasan, ya maka tetap berusaha untuk menghindar. Jangan sampai ikut percaya. Karena dajjal ini dia akan keliling dunia, semuanya akan digentari, ya termasuk desa sini, semuanya digentari kecuali hanya 2 tempat, yakni adalah kota Madinah dan kota Makkah Al-Mukarramah. 2 tempat itu yang tidak bisa dijangkau, dijamah oleh dajjal, selainnya dijamah. Bahkan jangan sampai mencoba hanya gara-gara kita punya iman yang kuat, mentang-mentang sudah hafal Al-Quran, bisa kalah imannya ketika bertemu dengan dajjal. Maka lebih baik menghindar. Menghindar. Ketika berpapasan, cari jalan lain. Karena pada saat itu ketika bertemu dengan dajjal, seluruh umat manusia itu akan beriman. Beriman kepada dajjal. Karena dajjal bisa menghidupkan yang mati, menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuhan sampai berbuah dan lain sebagainya. Sehingga umat manusia pada saat itu percaya kepada dajjal. Jadi inilah 7 perkara. Jadi segera kita melakukan kebaikan sebelum datang 7 perkara ini. Jadi khawatir terjadinya fitnah. Kemudian yang terakhir, masyiral muslimin rahimakumullah, kenapa kita ini harus segera beramal soleh, segera mengharap ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala? Karena itu adalah kepentingan diri kita sendiri. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al-Zalzalah, "Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah."
Siapa yang beramal soleh, berbuat kebaikan, khairan yarah, maka dia akan melihat hasilnya. Dan siapa yang berbuat kemaksiatan, berbuat dosa, maka dia pun juga akan melihat hasilnya. Jadi kenapa kita segera beramal soleh? Karena itu adalah kepentingan kita. Kita butuh itu, kita butuh sangu, kita butuh bekal. Ketika kita meninggal dunia, tidak ada yang dibawa. Bahkan kain kafan pun tidak ada yang berjahit kantong. Gak ada kantongnya. Jadi gak ada kantong buat bawa uang, buat bawa harta, gak ada. Bahkan berjahit pun gak boleh. Ya hanya kain kafan, kain murah lagi. Tidak perlu model, gak perlu modis ternama, gak perlu, ya pokoknya diukup, dibungkus, diikat, dan dimakamkan. Selesai. Yang dibawa hanyalah amal soleh kita. Jadi amal soleh banyak, maka akan melihat hadiahnya, akan melihat balasannya. Begitu juga berbuat keburukan pun juga akan melihat balasannya. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kenapa kita harus segera berbuat amal soleh. Karena yang pertama, Allah tadi telah memerintahkan, kemudian Rasulullah pun juga telah memerintahkan, kemudian yang ketiga karena usia kita pendek, kemudian khawatir akan terjadinya fitnah, dan karena amal soleh itu adalah untuk kepentingan diri kita sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian kita malam hari ini. Barangkali ada pertanyaan.